Setahu saya ditelepon adik saya, lalu saya langsung datang ke sawah. Ternyata sudah begini kejadiannya. Itu kenapa masalah kok dipasang jebakan tikus listrik itu? Ya, karena melaraknya tikus, Mas. Emang nggak takut bahaya gitu? Ya, mau gimana lagi kalau nggak gitu ya habis padinya. Ini berbahaya sekali dan itu sudah larangan. Dari kepolisian juga mengimbau, di kantor saya sudah pampet, cuma dari petani sendiri itu karena dipandang ini alat yang paling efektif untuk membasmi hama tikus, akhirnya mau tidak mau itu tetap dilakukan. Sudah sering kali itu diadakan himbauan ketika nanti ketemu orang dan sebagainya seperti itu. Alasannya yang penting dijaga, Pak, seperti itu. Dan ketika dijaga namanya halangan juga nggak tahu lah namanya nasib juga seperti itu. Sementara ini juga korban ini meninggal dunia dikarenakan tersengat arus listrik milik salah satu petani, yang mana arus listrik itu digunakan sebagai jebakan untuk pemberantasan hama tikus. Sebetulnya untuk dari kami dari Polsek dan PLN, bahkan dari pihak kecamatan pertanian juga sudah mengimbau kepada warga agar tidak memasang jebakan listrik, jebakan tikus yang dengan menggunakan aliran listrik karena sangat berbahaya dan sudah banyak korbannya. Kemudian dengan adanya perkara ini nanti kita akan melakukan proses penyelidikan dulu dan nanti hasilnya akan kita beritahukan lebih lanjut. Dan untuk korban ini di sawah ini sejauh apa dan mungkin? Untuk sementara kita belum mengetahui identitasnya karena diduga adalah tunawisma.